Ini adalah waru lokal stekan. Umur 2 bulan setelah kita stek dan sudah tumbuh tunas serta sudah ada akar yang keluar. Halo sobat bonsai dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya di channel Mas Bro. Masih seputar penanganan bahan bonsai. Di depan saya ini ada satu pohon. Ini pohon waru, daunnya lebar-lebar sekali. Ini adalah hasil stekan, kurang lebih sudah 3 bulan. Dan ini masih di dalam polybag ya. Jadi karena ini pertumbuhannya sudah lumayan bagus tunasnya, kita akan bongkar, siapa tahu akarnya sudah bagus dan kita juga akan melakukan pecah batang. Oke, pertama-tama kita akan bongkar dulu untuk polybagnya. Dapat dilihat di sini akarnya sudah lumayan banyak, tapi kita belum tahu seperti apa modelnya. Kita bongkar dulu untuk medianya di sini. Ya, kita gunakan air ya untuk mengurai tanahnya. Nah, akarnya sudah lumayan gondrong tetapi tidak muter, jadi masih ada jeda di sini, belum ada akar. Kemungkinan di sini ada bintik-bintik putih ini, kemungkinan ini adalah calon akar ya. Jadi saya belum begitu pengalaman dengan waru karena di rumah saya jarang ada waru. Kelihatannya akarnya juga masih putih-putih seperti ini, akar serabut belum jadi kayu akarnya. Akan tetapi kita akan coba untuk melakukan pecah batang, mudah-mudahan tidak bermasalah. Kita harus berhati-hati karena ini akarnya masih akar air ini kelihatannya. Oke, kita sudah berhasil melakukan pecah batang. Lalu kita akan kasih pengganjal di sini, tujuannya biar mekar ya, untuk pecahan kita di ganjal biar lebih mekar. Sudah patah, hati-hati, hati-hati. Kita bersihkan dulu untuk kulit di sekitar pecahan ini. Ya, jadi di sini dapat dilihat untuk pecahannya ada 4 bagian dan keempatnya ini sudah terisi oleh akar-akar. Ini ada akar satu dan ini ada banyak. Mudah-mudahan ini hasilnya bagus nanti atau berhasil ya. Nah, di sini saya sudah siapkan media tanam lagi yang saya isi dengan campuran tanah dan sekam, jadi tidak ada pasir, kita cuma pakai tanah dan sekam. Kita kasih tataan untuk persiapan ya, menata akar berkelanjutan, kita tata sejak awal. Nah, kita nanti tanamnya seperti ini. Ini ada akar yang di atas, kita pangkas saja.
Terakhir kita akan siram. Oke, selesai sudah untuk proses pecah batang dan penanaman kembali. Mudah-mudahan berhasil dan kita nanti dapat olah menjadi bonsai selanjutnya. Karena ini dokumentasi, kalau gagal ya tidak apa-apa ya. Mohon maaf. Karena saya baru pertama kali melakukan pecah batang pada warustekan. Oke, demikian dulu yang dapat saya dokumentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay tune di channel Mas Bro untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya.